anymore. So your opinion's talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's all fun and games until it doesn't toss me out. I'll hit the ignition. Ketika banyak orang mengetahui Messi sebagai pemain yang lebih mengandalkan akurasi, pada kenyataannya jika mau, Messi bisa melepaskan tembakan super keras yang mampu mengejutkan kiper-kiper lawan. Dan sepanjang karir sepak bolanya, Messi beberapa kali mengejutkan dunia dengan sebuah tembakan super keras. Dan untuk itu, inilah 15 tembakan Messi dengan power ekstrim yang mengejutkan semua orang. Versus Lens. Menghadapi RC Lens dalam lanjutan Ligue 1 Prancis, Lionel Messi berhasil mengejutkan malam itu. Lewat sebuah aksi dari luar kotak penalti, sebuah tembakan mematikannya berhasil menjadi gol yang sangat indah. Dan lihatlah aksinya berikut ini. Neymar wants more through the eye of the needle. Chance for Messi! And for a man who has struggled to score in Liga this season, how fitting it is that it could be his goal that wins the title. Versus PSG. Satu musim sebelum bergabung dengan PSG, Lionel Messi juga pernah mencetak gol roket yang luar biasa ke gawang tim ibu kota Prancis tersebut. Bertemu di babak 16 besar Liga Champions, Messi mampu membuat Keylor Navas terkejut dengan tembakan kerasnya dari luar kotak penalti. Lionel Messi takes it on himself this time, and what about that? That was just a thunderbolt. My goodness me, have you ever seen a football hit that hard? It's absolutely brilliant, isn't it? But it just there, he shifts it one way. Versus Osasuna. Kaki kiri merupakan senjata paling mematikan Lionel Messi. Bahkan Osasuna pernah menjadi korban keganasan kaki kiri La Pulga. Lihatlah, lewat sebuah aksi individu, Messi melayangkan sebuah tembakan keras yang menghujam gawang lawan. Messi goes for it! An absolute bullet from Messi. Not just a bullet, but a killer bullet for Osasuna. Versus Atletico Madrid. Menghadapi formasi parkir bus pemain Atletico, Messi tak kehabisan cara untuk bisa mencetak gol. Dengan kekuatan kaki kiri yang dimilikinya, La Pulga melesatkan sebuah tembakan yang mematikan. Dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Versus Bayern Munchen. Ketika usianya masih sangat muda, Messi juga pernah mencetak gol super keras ke gawang Bayern Munchen. Lihatlah, mendapatkan bola muntah di depan gawang, tanpa mengontrol bola, La Pulga melesatkan sebuah tendangan voli mematikan. Messi! Ich wollte gerade aufschauen. Nach 5,5 Minuten bis zum Elfmeterschießen. Und dann haut der Messi das Ding voli rein. Versus Sevilla. Tak hanya menjadi sebuah gol, tendangan super keras Messi juga pernah membuat kiper Sevilla kena mental. Lihatlah, sebuah tembakan dari luar kotak penalti Messi hanya membentur mister gawang, bahkan sempat membuat kiper Sevilla ketakutan saat itu. Real Betis. Tak hanya Sevilla, kiper asal Real Betis juga pernah dibuat Messi kena mental. Lihatlah ketika sebuah tembakan super kerasnya hanya membentur mister gawang. Bahkan saking kerasnya, bola itu memantul kembali ke arah Lionel Messi. Something to offer. The shot goes back again. Lionel Messi has a hat-trick tonight, but it is a hat-trick of shots. Off. We might say these days the proverbial woodwork. Versus Copenhagen. Tim asal Denmark satu ini juga pernah dibuat kaget dengan kemampuan tak terduga Messi di lapangan. Di mana bertemu di Liga Champions pada tahun 2010, Messi pernah mencetak gol sangat indah lewat sebuah tembakan keras kaki kirinya. Lihatlah aksinya berikut ini.
Surprising amount of space for Lionel Messi. Give him any space and he will punish you with a bang. Oh, how many times do you say about this man? Stunning, brilliant, terrific, mesmerizing. Versus Amerika Serikat. Lionel Messi merupakan sosok pemain yang dibekali dengan akurasi terbaik di dunia. Tak heran jika Messi bisa mencetak gol-gol indah di atas lapangan. Dan salah satu yang terbaik pernah Messi ciptakan ketika menghadapi timnas Amerika Serikat. This could be a moment of history. Messi. Oh, absolutely astounding. Versus Iran. Pada Piala Dunia 2014 di Brasil, Messi pernah menjadi penyelamat Argentina lewat satu-satunya gol ke gawang timnas Iran. Bahkan gol Messi saat itu terbilang mengejutkan, di mana Messi mencetak gol lewat sebuah tembakan keras mematikan dari luar kotak penalti. Wow, fantastis. Messi shot. Versus Guatemala. Menghadapi Guatemala, Lionel Messi pernah mencetak gol fantastis dari jarak cukup jauh. Lihatlah, mendapatkan penjagaan ketat, Messi melayangkan sebuah tembakan keras nan mematikan. Messi to Messi. Messi now. Messi the shot! Versus Deportivo Alaves. Mendapatkan pengawalan ketat dari pemain lawan, Messi jelas tahu betul apa yang harus dilakukannya di lapangan. Dengan kecerdasan serta kekuatan kaki kirinya, Messi berhasil mencetak gol yang sangat indah malam itu. Versus Huesca. Dengan mempermalukan satu pemain lawan yang coba menghentikannya, Messi kemudian melihat celah di gawang lawan. Hal yang kemudian membuatnya melesatkan tembakan keras ke pojok gawang dan membuat kiper Huesca tak mampu menjangkaunya. Messi with the shot, off the crossbar, into the back of the net. Barcelona 1, Huesca 0, and it's that man again. Versus Real Betis. Pada tahun 2016 silam, Messi juga pernah membuat kagum seluruh pasang mata yang hadir di Camp Nou. Menghadapi Real Betis, Messi melakukan aksi individu terlebih dahulu sebelum melesatkan tembakan keras yang mematikan. Alors un angle frappe pour Leo Messi, quel tir! Bon bateau de la Bulgarie au Barça. Mène de 1 le premier but en Liga de Messi. Et une fois de plus. Versus Brazil. Timnas Brazil juga pernah merasakan sendiri bagaimana Messi menyihir semua orang di lapangan. Bahkan tak hanya sihir Leo Messi saja, dirinya juga pernah membuat pemain Brazil selalu mengingatnya ketika satu gol indahnya dari luar kotak penalti berhasil memenangkan laga tersebut. Ya, jadi itulah tembakan Messi dengan power ekstrim yang tak disangka semua orang. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney, kunjungi toko online iMoney, linknya kami cantumkan di deskripsi.